Ya, dia tarik sekarang. Siap pegangnya kan? Bisa. Liatin jalannya. Ada kelihatan? Ada. Nah, ya. Wah, ya. Kan? Iya. Yang tadi apa? Bunda sama ayah. Oh, itu ayah yang tadi itu. Ayah, bunda. Ayah, bunda. Bopi, jualan apa nih? Perkedel. Perkedel. Saya ke sana dulu ya. Iya. Kita akan lihat pembagian Jumat berkah ya teman-teman. Jatri siapa namanya? Jatri Hidayah. Jatri Hidayah. Di barangnya sama Jatri Hidayah. Dadah dulu dong. Udah nyampe bang? Gimana kakinya? Alhamdulillah aman. Yuk duduk di sana yuk Jatri. Tuh duduk di sana. Anak-anak udah pada ngumpul ya teman-teman untuk pembagian Jumat berkah. Udah siap. Oh Bang Erik. Halo Rik, kemarin nak? Namanya Bu Kamida. Saya di dalam bangsa sejarah. Sejarah ke rumah ya sekarang teman-teman. Dari mana bang? Di Kota Baru. Oh Kota Baru, Bukit Tinggi. Padang Panjang. Padang Panjang. Situasi siang hari di rumah NKS para peziarah ramai banget yang berdatangan ya teman-teman, dan anak-anak udah berkumpul untuk menunggu pembagian Jumat berkah nasi bol. Nasi bol ya teman-teman. Ada masih ada lagi enggak anak-anak?
ya anak-anaknya lagi. Kalau TKP-nya Pak ada pakan tuh bawa sih. Ibu Sal yang membagikan nasi bolnya ya teman-teman, dan anak-anak udah pada berkumpul. Mungkin nanti masih ada lagi. Masih ada Un anak-anaknya? Ada lagi enggak di situ? Habis. Apa kita mulai aja Bang Cecep? Mulai, mulai, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang seperti ini. Nah, jadi anak-anak, kita singkat aja ya. Kalian ini kan generasi penerus, generasi yang mempunyai multi talenta. Jadi, ibu harap janganlah kalian nanti-nantinya terpengaruh dengan hal-hal yang negatif sehingga masa depan kalian jadi tertunda. Wujudkanlah impian dan cita-citanya ya. Jadilah anak yang terbaik, anak yang dibanggakan oleh orang tua. Contohlah kakak kita ini. Kakak kita Nia ini, dia berjualan, tidak ada malu. Dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membiayai kehidupannya dan untuk membiayai kuliahnya. Dia ingin berkuliah, tapi dia enggak malu loh, enggak malu. Nah, jadi jadilah anak-anak yang punya impian yang kuat ya. Jangan pernah malu, jangan pernah menyerah. Harus kuat dan semangat. Setuju enggak? Siapa ini? Dan bagi laki-laki nih, jangan terpengaruh dengan namanya narkoba. Nanti kalian kan bakal besar semuanya nih. Nah, karena apa? Narkoba itu akan mempengaruhi pola pikir. Pola pikir sehingga kita secara tidak sadar melakukan hal-hal yang buruk. Ibu tidak mau ada indragon yang lain ya. Cukup kali ini aja kejadian yang ada di daerah kita ini. Jangan ada lagi seperti yang lain. Ya, gini juga saya merasa berterima kasih kepada donatur yang di luar sana, baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri yang telah ikut bergabung dalam Jumat Berkah ini, yang telah menyisihkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya ya, untuk bergabung dalam Jumat Berkah ini. Semoga rezekinya semakin berlimpah dan bertambah, dan dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Amin. Dan bagi yang lain yang buat minggu depan yang mau bergabung dalam Jumat Berkah, boleh melalui para YouTuber, TikToker, dan melalui yang lain boleh nanti langsung ke saya juga boleh. Insya Allah ini udah launching keempat ya, Jumat Berkah launching keempat. Dan semoga buat minggu-minggu yang selanjutnya kita akan berjalan terus. Amin. Dan saya minta doanya ya. Amin. Tunggu ya. Nah, sebelum kita bagikan ini, sama-samalah kita membacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan buat almarhum Nia Kurniasari. Al-Fatihah dimulai. Ya, kita kirimkan buat Nia Kurniasari ya. Al-Fatihah.
jadi anak-anak nggak boleh berebut ya, teratur ya, satu-satu-satu. Pasti dapat, insya Allah dapat semua ya. Maju satu-satu. Ya, maju satu-satu. Maju satu-satu. Maju aja satu-satu. Sini-sini aja apa, yang udah sini? Yang udah pindah. Sini, nah. Berarti abang terakhir. Siap yang di belakang. Siapa namanya? Jetri. Jetri. Jetri udah dapat nih. Abang satu, enggak boleh berebut, Pak. Dekat lah, Bang. Kamu sama Bang. Ngantri, mending ngantri, Bang. Ngantri, Bang. Yo, bilang apa ke Ibu? Ayo yang belum, anak-anak sini, anak-anak yang belum. Sayang mau. Muji. Malum di Ansela. Ya mungkin ada pisahan. Konten konsentrator udah. Oh udah. Kita daftar nama kami ini. Tenang saya lah. Yang disikol. Yang disikol. Ya makasih Bang Cetes yang bergabung. Ya berbagi ya di Jakarta. Jual salah ya. Yang sampai. Ya boleh. Anak-anaknya udah cukup belum itu? Udah kayaknya. Udah cukup. Dikut tak kuat ibu anak capek bisa nih. Nisal. Enggak tuh abang-abang yang itu, yang abang tukang. Bang. Nenek. Yang otak kuen biko tibu anak celai biko. Tukang. Ya, Pak. Tukang. Apa ya lo? Iya, Pak. Tukang salah. Iya, tukang salah. Tukang tuh. Sana kami yang manasin kok dibagi-bagi pulau lah. Karena berhubungan, Ma. Berhubungan. Siapa lagi ini, Pak? Ada juga ya. Tuh anak-anak dua belum tuh. Anak-anak ada dua lagi tuh. Cepat deh. Ini belum nih dua. Undangannya sama kakak. Kampar aja. Dapat ada ikhlasnya lah. Anak-anak. Deh, udah belum? Udah. Ya, berbagi ya guys. Antar ke Andina ya guys. Yang mau untuk jumat selanjutnya boleh juga. Simpan ke cek mama, mama yang punya rumah. Ini data kami ya bu. Ya boleh ya bu. Itu masih ada se ini lagi. Sini pak dah pak.
Kita bagi ke pedagang ya. Iya, sisanya ini. Kalau anak-anak udah baru yang lain. Ini alhamdulillah ya kita dapat juga. Kalau anak-anak udah baru yang lain. Kita ada nanti. Ini kalau yang ini. Iya. Yang kita udah ada. Ini yang belum aja kalau sisanya baru ke pedagang. Kita udah diasingkan. Udah di ini sama Bang Erik. Yang kreator udah di Bang Erik kan? Nah, ya berarti ini yang anak-anak udah baru yang lain-lainnya. Nah, ini si Apis ya, TikToker ya. Abang ambil lah. Tapi punya kita ada. Ada, udah bisa. Ada, ada. Oh iya. Oh, kamera Bang juga. Lain. Belum. Berarti udah ada untuk konten kreator. Iya, udah kasih tadi sama si Erik. Ya suruhlah si Erik cari sini supaya makan siang kita. Iya. Nanti Erik tak meliput. Tinggal beberapa kotak lagi ya teman-teman. Nah, kan jadi iya lah, tahu apa iya, tapi tunggu lima dan apa iya tadi suruh berapa? Kawan lagi, tiga. Kah? Aji yuk lu leluah kawan. Nyalu leluah. Urang kau pasti kemari nih mar. Tak pernah lu nih mar sampai kawan. Kau tahunya yang mau orang. Abian lah langsung betul. Dah ibunya yang kita bagi. Gimana? Kak. Tadi anak-anak di gas siapa nih Anis bu? Itu siapa? Siung tadi? Kurang ya nih Abi. Oh, cecep abun. Apa abun pasien? Untuk Jeper S siapa? Jetri S ya nama? Enggak, nama ada? Jetri. Ini kakaknya belum katanya. Hah? Jetri. Siapa? Kakak. Kakak Jetri. Oh, gitu dah ini punya gue. Sibu. Ya. Bilang udah habis ya. Udah habis ya bilang ya. Ya, yang mau selanjutnya silakan ya. Habis ya, udah habis. Alhamdulillah. Ini lucu. Coba un. Yang udah habis alhamdulillah gitu pembagiannya udah habis. Apa? Oh ya. Tapi itu buat kita yang 15 lagi. Mulai. Gua kurang. Mana ya? Ini cahayanya mana sih? Sini lah. Ah iya, pas. Udah. Alhamdulillah udah habis. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah melaksanakan Jumat Berkah berbagi sama sasaran kita anak-anak. Dan alhamdulillah juga sudah habis, dibagikan. Dan saya sangat berterima kasih kepada donatur-donatur yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang telah menyisihkan sebagian rezekinya buat bergabung dalam Jumat Berkah ini. Dan semoga rezekinya semakin bertambah dan berlimpah. Amin. Jadi bagi siapa yang mau bergabung dalam Jumat Berkah berikutnya, boleh bergabung dengan saya. Kita akan lanjutkan untuk Jumat ya, besok Bu ya. Dan tadi itu Jumat hari ini memang untuk anak-anak dulu. Sisanya baru ke yang lain Bu ya. Ke pedagang. Jadi kalau ada sisa baru kita bagikan ke pedagang tadi. Terima kasih Bu. Salam. Ya. Kemana Rasa? Main. Main tangan kayak gitu main. Ke rumah Bu. Oh siap. Hati-hati saya.
Bisa nggak lewat? Bisa nggak lewat? Bisa nggak lewat? Hati-hati, Sa. Ada lagi, Un? Cukup ya? Cukup tadi. Oke, teman-teman, di depan kita udah ada Puji. Dan Puji kemarin dari Pariaman bareng sama Bang Minto. Kemarin kemana aja, Ji, main-mainnya? Kemarin saya diajak ke Pantai Ujaria. Pantai Gandoria ya? Ya. Gandoria, Ujaria ya? Iya, Gandoria. Di sana ngapain aja tuh? Nah, itu cuma ambil di luang, spotnya luang. Terus sebelum ke Ujaria, diajak ke rumahnya A-A-nya ke adiknya punya umpah di rumahnya Bang Minto. Masih keluarga Bang Minto ya, Ji? Ya, masih keluarga ini. Terus setelah itu jam 5 baru diantai Ujaria. Nah, abis dari situ kemana lagi tuh? Abis itu nggak kemana-mana lagi. Oh, nggak kemana-mana lagi. Ke rumah. Dan tidurnya di rumah Bang Minto juga kemarin. Ya. Nah, Puji ini kan udah pesen tiket pulang ya. Ya. Pakai bisnya bisa apa? Family Raya. Family Raya. Ya. Itu jurusannya langsung ke Jogja ada? Langsung. Kalau hari ini sekolahnya ke Bandung. Jadi hari ini yang sudah kosong. Oh. Adanya besok Sabtu jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi. Ya. Berarti aturannya memang hari ini berangkat ya? Ya. Cuman kebetulan kosong. Kosong, ada adanya yang besok. Besok, ya. Yang untuk jurusan ke Jogja ya, Ji ya? Dan itu jam 8 pagi. Ya, ini sana Senin malam atau Senin sore. Nyampe ya. Jogja ya? Itu jalannya macet atau enggak. Ya. Abisnya ada yang jangan yang sering kembali di daerah Cibunyung. Nah, mungkin ya nggak terlalu macet itu sekarang. Mulai kan kemarin saya hari Jumat berangkat dari Jogja pabrik pacar itu hari apa ya, hari Senin lah, sama hari Senin sore. Malam jam 2 jam 2 malam. Alhamdulillah sampai situ sama temen yang disini istirahat. Oh gitu. Nah, Ji, banyak pertanyaan dari teman-teman kita. Katanya Puji nggak usah pulang lah. Katanya mending di sini aja jualan gorengan atau apa jualan cilok gitu. Apa respon Puji? Di sini apa ya? Kayaknya emang cuma hanya kesukaan gimana situasi perjuangan yang belum nyatanya. Ternyata jalannya sana lewat ini banyak banget yang jalannya turun. Jadi pemukiman itu terlalu jauh-jauh dari apa? Dari pemukiman agak jauh-jauh sih. Ada yang ketemu rumahnya 1-2, ada yang tiga rumah. Nah, jadi yang luas itu banyak punya. Terus apa ya? Ini lah. Terus kalau ibaratnya sih misalkan kalau malam, nah kalau malam agaknya agak serem sih, itu bukan alasan alahan tapi takutnya ada kejahatan yang tiba-tiba menghalangi kita atau tiba-tiba kita agak sebaan. Nah, terus itu yang saya takuti. Kalau hal itu gak takut, yang takut itu kejahatannya. Kejahatan ya, Ji? Ya. Karena kejahatan pasti cari kesempatan. Jadi kita, apa ya? Ya, sebenarnya itu kita harus waspada lah, hati-hati. Supaya gak ada kejahatan orang lain. Yang lain ya? Ya. Nah, Ji, berarti Puja di sini sampai detik ini udah ada seminggu ya? Takut nih. Lebih seminggu ya. Dan memang niatnya kesini pengen berziarah juga, intinya itu ya. Kan dan mencoba merasakan berjualan gorengan ya, Ji. Dan besok akan pulang lagi ke Jogja. Alasannya apa, Ji? Karena saya kerja cilok-cilok. Tadinya kan sama Bang itu disuruh usaha di sini di Pariaman. Nanti
mami itu yang makasih mudang. Tapi saya jangitin saya akhirnya gak bisa bangitin kalau misalkan usahanya gak maju atau mungkin akhirnya gak pas mungkin akhirnya saya gak bisa bangitin. Nah, terus mau nyari imannya kan bingung kan. Karena saya punya usaha sebagai singok dulu banyak bangkrut, terus saya ikut bersaing. Nah gitu, jadi apa ya, sekarang kan ekonomi ada lagi tapi sekarang belum berani usaha sendiri. Kalau saat ekonominya sudah mulai normal, insya Allah saya berani usaha sendiri. Gitu, berarti sebelumnya juga Bang Minto udah mau ngemodalin Puji buat usaha di sini ya. Tapi namun saya enggak belum siap ya, Ji ya. Ayah sekarang ekonomi agak susah. Enggak ayah duluan sekarang agak susah kan. Sekarang ekonomi harganya naik mahal, lain-lain mahal. Semua. Nah, jadi untuk di kampung pun Puji udah ada bos ya, Cilok. Udah ditelepon juga katanya. Udah ditelepon kemarin. Enggak sih, cuma aku Terus sekarang nggak ada apa-apa lagi. Tapi insya Allah selesainya pasti bisa usia lagi. Nah, kalau di kampung nanti di Jogja, apalagi aktivitas Puji di sana? Biasanya kalau setelah pohon juangan, kalau ada acara pengawatan itu, atau acara apa, biasanya berat pengawatan. Terus kalau misalkan undangnya nggak malaman. Nggak, maksudnya nanti kalau misalkan pulang di sana jualan lagi gitu. Ya, jualan cilok lagi ya. Ke bos yang kemarin. Pokoknya semuanya misalnya ada pagi, ada siang, ada sore. Tetap jualan lagi ya. Iya, semuanya. Terus misalnya mau jualan apa ini, yang ini ada waktu jualan ini. Gitu. Kalau setiap bulan puasa itu jualannya sore terus. Sore terus. Ya, pokoknya bangun. Terus ini kalau hari biasa ada pagi, ada siang, ada sore. Mas, mau jualan berapa pun kita yang ini minyaknya jualan. Nah, untuk bos Pujinya sendiri orang mana bosnya? Kalau bosnya orang asik, kalau nggak salah orang Ciamis, saya orang tahu sih, aku lupa. Oh, berarti Puji pulang kemana sekarang ini? Nah, besok ini? Dari Kalimantan ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta, ya. Berarti yang si bos dari orang Jawa Barat itu di Jogja? Iya, mantap. Oh, punya cabang banyak gerobaknya. Ada banyak, tapi nggak tahu ada berapa orang, nambah-nambah. Oh gitu. Tapi, apa ya, kalau saya sih, kalau cabang sih dulu, kalau pas Bandung, saya suka yoker, kalau di Bandung, tapi tidak punya bos dulu. Terus di Bandung udah mulai ke Jogja. Ya, anak di Bandung kan pasti harus dimulai dari nol, dari lagi. Di rolling ya? Ya, jadi malah pusing. Ini tak banyak di tangan di daerah sini. Nah, ini kalau udah ya open cabang yang lain itu kayaknya apa ya, kayak ibaratnya itu kita dari awal lagi mulai dari ngang sampai mengangangan gitu. Makanya susah ya. Jadi teman-teman Puji di sini kurang lebih semingguan lebih dan untuk pulangnya sendiri harusnya besok, namun untuk yang trayek ke Jogja itu adanya hari Sabtu besok ya teman-teman. Nah, dan maksudnya hari ini anu berat. Nggak adanya besok ya. Dan udah beli tiket-tiketnya berapa, Ji? Tiketnya 700. Udah dibayar? Ya. Sama siapa? Pak sendiri. Bang Minto ada nggak ngasih?
Ya, saya mah enggak mau ngerepotin. Saya mah ngasih lah. Nah, tapi ini, ada. Ya? Ada ngasih? Ada. Ada. Ya alhamdulillah deh gitu. Aman. Aman ya. Nah, Ji, apa yang mau Puji sampaikan buat teman-teman kita nih? Padahal teman-teman kita berharap Puji di sini usahanya. Coba. Ya, saya enggak bilang sehat di sini lagi. Kalau ada waktu atau ada sepi, insya Allah doain saja. Saya semoga nanti kalau tidak ada sepi, bisa sini lagi. Bisa ketemu lagi sama orang-orang antangan. Dan para lihat-lihat lainnya. Dan para fun-fun. Nah, semoga bisa ketemu lagi di antangan. Dan juga semoga bisa ketemu sama keluarganya, amah-amahnya, sama juga Mbak Eli, Abang Sesep, dan juga semuanya semoga bisa ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Dan semoga selalu menjadi kesehatan pada umur, dan semoga Indonesia tidak menumpah, dan semoga berkah banyak, khususnya sukses selalu, dan ya, semoga apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di sekitar sini diokupai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Ji, ada nggak Puji rencana balik lagi ke sini? Semoga bisa sini lagi, Allah ya Ji. Akhirnya tahun depan akhirnya ada orang sudah buka aku naik motor touring berarti ya. Iya, jadi ya ya kan kemarin ini komen di room besok tahun depan itu saya naik motor ya ke anak-anak. Tapi kalau saya yang sedih insya Allah bisa ikut, kalau gak yang sedih saya gak bisa ikut. Kalau tahun depan udah mulai ini kurang berangkatnya cepat kan, tapi ayahnya kalau cepat, nah semoga aja sih bisa lah awalnya sih ya. Semoga aja bisa balik lagi Ji ya. Buat berangkatnya akhir tahun loh. Ya apa ya akhir tahun ya? Iya, ini katanya yang mau sini orang Jogja. Tapi tidak kabupaten. Beda kabupaten ya. Kalau saya ambaknya Bantun. Dia orangnya Sleman. Sleman. Ya Sleman. Sleman. Ya Sleman. Sleman ya. Jadi tidak kabupaten. Beda kabupaten. Dan Ji, saya itu satu jam lah. Satu jaman? Ya. Anaknya yang mau ke arah Solo ya. Oh ke arah Solo. Ya. Perbatasan. Perbatasan ya. Ya. Ah terus. Iya lah. Kalau saya kalau naik motor rumahnya itu hampir satu jam lah. Satu jaman. Satu jaman ya. Kalau normal kan cepet lah. Iya kan. Tapi apa namanya, agak jauh lumayan. Ada lagi nggak yang mau disampaikan sama Puji? Buat orang-orang di sini semoga jangan pernah mengumpakan, dan jangan pernah selalu sombong, dan jangan pernah menjahat apa sih? Pokoknya jangan pernah sombong, jangan pernah lupa sama orang-orang yang baik yang pernah datang ke sini, yang menolong orang di sini. Nah, semoga menjadi orang-orang yang mau selalu mau mengingat orang-orang yang pernah datang ke sini. Di sini ya. Terus apa ya? Ingat kita harus menjalani silaturahmi, menjadi saudara, walaupun kita jarak kan tetap menjadi saudara. Menjadi saudara ya dia. Pokoknya walaupun tidak suku, tidak bahasa, tidak adat, dan kita harus selalu menjalin silaturahmi dan menyambung persaudaraan untuk menjadi satu. Mudah-mudahan ya Ji ya. Meskipun berbeda suku, agama, adat, tetap apa? Pokoknya semua tidak suku, tidak adat, agama, dan budaya atau yang lainnya, kita tetap saudara. Saudara ya. Jadi kita harus saling merangkul. Sering merangkul ya Ji ya.
walaupun kita tidak lama, kita harus menjaga kemenangan Cina juga. Banyaknya saudara, aku tidak banyak elemen Islam, aku saling merangkul. Saling merangkul ya, saling merangkul ya Ji ya? Kita ini saudara, Adang ini, kita punya saudara sendiri, tapi ayah enggak dianggap, betul kan? Banyak punya saudara sendiri, tapi ayah enggak dianggap, ayah enggak peduli. Tapi Adang ada orang lain, menganggap kita saudara. Banyak nih. Jadi, dunia kembali lah. Kita punya saudara, tapi orangnya enggak peduli. Kita punya orang lain yang gak kenal dianggap saudara. Jadi ibaratnya kayak minyak kembali. Pokoknya kita itu harus saling merangkul dan bersaudara. Kita gak boleh itu silaturahmi, harus saling sama silaturahmi. Pokoknya buat disini semuanya disini semoga selalu sehat ada umur dan amin. Khususnya lancar yang juangan juga lancar, semoga kreator juga sukses yang lancar juga, semoga tidak ada halangan. Besok saya mau pamit pulang, mohon maaf ya hari terakhir, jadi kita tidak bisa mengaji besok, mungkin waktu saat ngaji kita bisa mengaji. Jadi mohon doanya supaya nanti Allah yang suci saya bisa sini lagi. Semangat, kita harus semangat dan telah menyerah. Tetap semangat ya Ji ya. Kita harus semangat. Jangan putus asa, jangan telah menyerah. Capek boleh, lelah jangan. Capek boleh? Lelah jangan. Lelah jangan ya Ji ya. Karena lelah itu pasti. Kalau enggak, pasti harus putus rahat. Betul. Iyalah. Ada enggak motonya? Ya? Motonya kata-kata hari ini? Itu hari ini, buat ini ya. Ada. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, jika kamu ingin mencapai kesuksesan, maka berjuanglah, berdoa, dan jangan lupa usaha. Kalau usahaan yang sukses, jangan lupa juga ibadah. Hanya ibadah adalah wajib yang dilakukan. Wajib dia ya? Bersama kalau tidak ibadah, tapi bersama kalau mau sukses, tapi tidak ibadah, tidak berusaha. Kalau orang yang sukses, terus sangat berusaha berjuang menghadapi cobaan yang diberi oleh orang yang, dan kalian harus tetap sabar menghadapi ujian. Pasti ujian ada cobaan dan ada kesabaran. Jika ada sukses, hadapi tiga hal itu. Hadapi kesabaran, hadapi ujian dan cobaan itu. Semoga bermanfaat. Amin. Ji, makasih banyak Ji ya. Mudah-mudahan selama Puji di sini menjadi amal pahala juga buat Puji, dan Puji nanti pulang selamat sampai tujuan. Dan salam juga buat keluarga Puji yang berada di Jawa ya. Jawa buatnya. Ya pokoknya buat keluarga Puji aja yang di Lampung ya. Gitu. Jawa ya kalau pulang Lampung, Jawa tak sampai kan. Berarti gak ke Lampung dulu nih mampir. Anak nggak lewat jalur rumah saya di jalur. Anak saya jalurnya lewat jalur barat barat tengah ya tengah sana. Timur. Timur nggak. Barat. Timur. Banyak dari sini ke Jambi. Ya, kalau ke Jambi itu jalur tengah tuh. Jalurnya ya. Nah ini lewatnya lintas utara. Lupa. Tahu banyak. Kalau ke timur saya tahu. Kalau arah menurut saya nggak tahu lintas mana itu. Oh gitu. Ya. Itu lintas arah lainnya. Oke Ji ya, selamat sampai tujuan besok. Amin. Dan saya ada sedikit tambahan untuk Puji besok untuk di jalan ya.
untuk beli roti atau apa, nggak banyak-banyak sih. Semoga rezekinya abang lancar, sukses, semoga. Amin. Nih Ji, untuk di perjalanan besok, untuk sekedar jajan, gak banyak ya Ji ya. Dan mudah-mudahan semoga itu menjadi amal buat Puji juga selama di sini nih. Jadi pahala juga Ji ya. Yang ngasih rezeki saya, dan semoga berkah banyak manfaatnya, dan semoga rezekinya semakin mengalir terus, semakin banyak, semakin semangat. Dan jangan lupa juga yang menyawat rezeki pengaruh berbuat sedekah. Sedekah tidak membuat miskin, kita harus saling membantu. Kalau ada orang yang kesulitan, kita bantu. Kalau ada orang kesusahan, kita tidak bantu. Kita juga sama-sama paling membantu. Oke. Oke Ji, makasih banyak Ji ya. Sama-sama.